Profil Deraisho Kasanwirjo, pemain timnas Belanda U21 keturunan Jawa. Mengenal Deraisho Kasanwirjo, pesepak bola keturunan Jawa yang kini berstatus sebagai salah satu penggawa timnas Belanda U21. Tak terhitung berapa banyak pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di sepak bola saat ini, terutama di Belanda. Salah satunya adalah Deraisho Kasanwirjo. Dari namanya saja, pemain berusia 20 tahun itu memiliki nama yang kental dengan salah satu suku Jawa di Indonesia. Belakangan namanya menyita perhatian Indonesia karena timnas Belanda U21 memasukkan namanya dalam daftar 23 pemain yang berlaga di kualifikasi Euro U21. Karenanya, Deraisho Kasanwirjo pun menjadi perhatian penikmat sepak bola Indonesia berkat pencapaiannya hingga dipanggil timnas Belanda U21. Berikut profil Deraisho Kasanwirjo. Punya nama Jawa. Meski memiliki nama yang kental dengan nuansa Jawa, Deraisho Kasanwirjo sendiri lahir di Amsterdam, Belanda pada 18 Februari 2000. Namanya juga kental akan nuansa Jawa itu didapatkan dari keluarganya. Diketahui, ia memiliki keluarga dari Suriname. Suriname sendiri memiliki kaitan erat dengan Jawa karena negara ini pernah menjadi tempat buangan orang-orang Jawa pada masa kolonial Belanda. Adapun untuk kiprah sepak bolanya sendiri, Kasanwirjo memulai karirnya di klub lokal bersama Zeeburgia saat usia 10 tahun. Kemudian ia bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam pada 2013 dan membela klub berjuluk The Gozen Zonen tersebut hingga saat ini. Bahkan, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu tercatat pernah membela Jong Ajax yang berkiprah di kancah Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda. Tercatat sejak 2021 lalu, Kasanwirjo pun dilepas Ajax. Ia dilepas secara gratis pada musim panas 2021 ke rivalnya yakni FC Groningen. Hal ini pun kemudian menjadi berkah tersendiri bagi Kasanwirjo yang kemudian mendapat jam terbang mumpuni dengan bermain bersama tim utama. Tercatat sejak musim 2021-2022 lalu, hingga artikel ini dibuat, pemain berpostur 185 cm ini telah membela FC Groningen sebanyak 46 kali di berbagai ajang. Dalam 46 penampilan di berbagai ajang bersama FC Groningen, Kasanwirjo mampu menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Sedangkan di level tim nasional, Kasanwirjo telah membela Belanda di berbagai level. Ia pernah bermain di level U15, U16, U17, dan terakhir di level U21. Secara keseluruhan, Kasanwirjo telah mencatatkan 26 penampilan di level kelompok umur timnas Belanda dan menyumbangkan 3 gol.